Oke, sahabat 07, kali ini di depan saya ini ada mesin ya, sedang melakukan pompanisasi dari pompa Niagara. Nah, kita bisa lihat sendiri speknya. Ini pompa 6 in yang ditenagai oleh mesin diesel Kubota 110DI2T. Jadi ini sudah balancer ya. Nah, kita bisa lihat sendiri. Nah, ini spesifikasi mesinnya. Dan RPM-nya pun ini sangat rendah ya ini ya. Nah, jadi kawan-kawan, ini sudah dimodifikasi. Jadi ini menggunakan tanknya ini nggak kepake, kosong. Jadi yang dipakai ini diambil dari sana, dari Jeligen masuk ke sini langsung ke Boskom ini ya. Itu. Ini tipe radiator. Ini balancer mesti kuat. Tenaganya ini super power. Nah, untuk pompanya sendiri ini 6 in menggunakan Niagara. Tipe kita bisa lihat sendiri. Nah, ini kedalaman sedot ini kurang lebih 2-3 meter ya. Nah, untuk pulinya sendiri ini memang sudah diganti, ini modifikasian. Jadi pompanya ini menggunakan, kalau nggak salah, ini puli 8 ya. Nah, yang ini masih standar. Nah, ini juga sudah diganti, ini lebih besar. Kalau yang asli itu kecil. Ini kalau nggak salah puli 14 apa 12 ya. Nah, ini untuk pembuangannya sendiri itu nyampe sana kurang lebih ini sekitar 1 kilo. Ini cukup langsam, tapi di irigasi itu penuh. Nah, ini 8 ya. Nah, sumbernya sendiri ini dari Sungai Apur sana. Ini mesinnya sangat enak sekali didengarnya ya. Ya, namanya juga diesel Kubota, jadi memang enak. Ini ya. Nah, ini tipe radiator, Mas Bro. Tipe radiator. Ini masih baru. Ini kabel buat lampu. Jadi ini disambungkan. Jadi untuk ini bila mana penerangan ini mau dikasih di atas itu bisa menggunakan kabel ini. Kalau enggak, ini pun di sini sudah nyala. Ini ada jarak pendek, jarak dekat. Itu tombolnya ada di belakang. Oke ya kawan-kawan, nanti kita, oh ya, ini ada juga pompa NS mereknya Kopat. Nah, ini tipe NS 160, tapi sama petani ini diganti dengan yang Niagara karena memang tarikannya itu lebih mantap. Oke, terima kasih.